Yo, Toshi. Yo, what's up guys? Sekarang gua lagi main GTA 5. Oke, sekarang gua lagi pakai Franklin. Ini adalah game pertama gua yang pakai facecam. Dan ini pertama kali gua juga ngerekam GTA 5. Facecam gua masih pakai cam dari laptop, bawaan laptop. So, jadi kalau gambarnya kurang bagus, sorry banget. Dan background gua abaikan aja. Itu berantakan banget. Yaudah, kita naik ya. Oke, sorry juga kalau misalnya gua main game ini, kalau kalian ngerasa berisik sama ketikan ininya, keyboardnya. Karena sebenarnya gue suka banget dengerin lagu dari radio itu, tapi gue nggak mau kena copyright, bro. Sumpah ini kok jadi nge-lag ya? Apa karena gue nyoba sambil ngerekam kali ya? Biasanya sih nggak pernah, bro. Oh, ini kita lagi ada di tempatnya CJ yang biasa di San Andreas. Biasa ada di GTA San Andreas. Karena gue gak mau. Tapi gue nih udah misi-misi aslinya itu sebenarnya udah hampir udah kelar semua. Sampai yang terakhir tuh ngebunuh Devin. Itu udah selesai. So ini tinggal sisa-sisanya aja kali ya. Kayak ini udah semua. Apalagi yang belum ya? Itu gue bingung. Ini kali pesawat. Sisa-sisanya udah kayaknya. Ini belum dibeli. Ini juga belum dibeli. Yaudah, kalau begitu kita ke mana tadi? Ini. Kita ke sini aja langsung. Kita jalan-jalan. Itu mapnya kok. Oh, udah. Oke, ya. Sorry. Ini apa ini kok? Loadingnya lama banget. Apa karena gue sambil ngerekam kali ya? Jadinya kayak gini. Biasanya nggak kayak gini. Aneh banget. Gak nyaman gue main kayak gini. Aneh lah bener. Aduh, ditabrak mobil. Loh. Mobilnya jalan sendiri. Ditabrak sama mobil kecil ya gitu aja bisa jalan sendiri. Gua tabrak balik. Orangnya mati, sob. Sumpah ini, screennya kayak gini. Orangnya mati, kita tanggung jawab. Dasar mobil bodoh. Tapi mobilnya lucu banget ya. Kecil gitu. Screennya udah benar nih. Salah. Mobil lu udah bagus-bagus. Lu ngambil mobil kayak gitu warnanya. Wah, ternyata belum semuanya loadingnya benar. Aduh, gua nggak tahu ini jalannya yang mana. Bagi gua lagi di mana sekarang? Sumpah parah banget. Sorry kalau nggak kalian juga ngeliatnya nggak enak. Lihat itu. Mungkin sambil jalan aja, hati-hati bro. Oke. Mobil kita udah hancur-hancurin, sob. Gua sih biasanya kalau misalnya
males tempatnya jauh itu. Wait, itu kali ya. Rata-rata. Maksudnya gue kalau misalnya jalannya jauh, gue itu pakai taksi. Soalnya gue kadang males malah jalan pintas aja yang balik lagi aja. Lomba ini sebenarnya aduh kan apa ini, ada apa sih masih jalan? Oh tuh kan loadingnya kan lama men. Aduh sorry buat kalian semua yang nonton video ini agak enak, agak nggak sih, agak lamaan deh. Mana kalau gue langsung calling taksi aja karena gue males. Ada handphone lu mana bros? Hey, handphone sob. Hello, handphone lu mana? Bener deh. Ini kucing di. Ini kucing gua. Baru bangun tidur. Dia mau tidur lagi. Oke, kita calling taksinya. Hello. Hey, hello. You got any cabs available? I'm sending one out right now. Appreciate it. Sip. Mobilnya sih bagus, sob. Tapi gimana ya? Jauh tempatnya. Gue males banget. Taksi ada dua, sob. Yang mana, yang mana? Nah, ini, yang ini. Iya, sabar. Eh, masuk. Malah diem aja. Diem aja dia. Eh, udah tiba di dalam. Gue juga bingung. Gue naik taksinya dulu. Ini gue bingung cara. Ya gimana? Gini doang. Ini sebabnya. Guys. Udah selesai. Nih. Gue liatin ke kalian. Grafik Indonesia aja. Nih. RAM gua aslinya itu 2 GB. Iya, 2 GB. Tapi yang kebaca di sini cuma 1. Dan gua enggak ngerti. Kali ini gua udah paling kecil loh resolusinya. Itu resolusinya gua gede, tuh. Mungkin mantap dah. Yang lainnya juga udah gua normal-normalin. Ngaruh gak? Enggak. Enggak ada yang ngaruh lainnya. Sorry. Dah, sisanya gue gak paham. Sebenarnya gue benar-benar nggak paham dan gue juga nggak tahu harus gimana lagi. Kalau kalian ada yang tahu cara ini supaya bisa bagus, maksudnya nggak terlalu ngelag kayak tadi, itu nggak asik banget. Ini pertama kali juga gue
record game GTA 5 gue di laptop ini. Sebelumnya gue main-main biasa aja, nggak pernah gue pakein buat record. So ini baru pertama kali gue ngeliat, nggak asik banget sih nge-lag-nge-lag gitu. Kalau gue main biasa itu nggak nge-lag, biasa aja. Gue juga bingung makanya ini. Udah deh, kita coba lagi kali ya. Eh, sok 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 sok. Ulang lagi. Taksi ang. Bro. Halo. Aduh. Gak mau. Udah. Udah, mobil biasa aja. Hei, hei, hei. Naik, sob. Hei, hey, hello. Tuh. Tahu-tahu udah di dalam mobil. Jalannya. Seperti ini lebih baik. Lag banget. Wait, 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 wait. Kacau. Untung gue nih GTA, karakter gue naik mobil. Kalau naik motor mungkin udah mati kali. Sebenernya gue seneng yang naik motor. Lebih cepet, terus juga lebih enak nyalip-nyalipnya. Tapi yang jadi masalah, Vespa bro. Jadi masalah adalah untuk saat ini nggak cocok. Besok, ayo, Hendro. Ah, taksonnya begitu. Sob, ups, nggak pernah masalah sob. Oke, gua kabur. Gue paling suka kalau di GTA 5 ini dikejar polisi. Seru aja gitu, tantangan banget untuk ngumpet gitu. Ngumpet ya, ngindarin polisi. Tapi gue gak, kalau misalnya melebihi dari bintang 3, pasrah deh gue nyerah. Asal jangan bastet ya, kalau bastet ya ampun senjata gue hilang semua. Eman-eman deh. Jadi gue lebih suka kalau misalnya mendingan mati ini sekalian deh. Jadi ini kemana sih? Kok kelewatan ya? Kelewatan sob. Aduh, aduh. Ini nyangkut gimana? Ya ampun. Lihat bro. Tadi nggak ada. Tiba-tiba ada begini. Kan kampret. Semangat. Ah, udah percuma. Polisinya datang, sob. Oke. Polisi datang. Aduh kan, ditabrak deh. Sob, sob dong, sob. Aduh, bohong banget. Aduh. Kabur, 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 kabur. God, paling males ketika kayak gini. Duitnya tuh habis nanti.
rumah sakit aja deh mas. Kita belum bener juga tuh. Gue udah klik loh buat keluarin HP-nya dia, tapi dia nggak mau ngeluarin HP-nya gitu. Hey, keluarin HP-mu. Franklin. Oh, come on, dude. Eh? Rada lewat ya keluar HP-nya. Ada email. Let's see. Buka dong, Sob. Lama banget dah. Ada mobil. Ambil. Yo, Sob. Ambil, Sob. Ditabrak. Lo. Bada-bada berubah. Oke, sip. Many a soldier shed his life blood. Ini licin banget. Ini mobil yang lo seneng di saat off-road, di saat jalanan seperti ini. Inilah yang paling cocok dalam medan apapun. Woi, keluar kau dari mobil. Aneh, tiba-tiba nih